merjin ya, kecenderungan merjinnya itu seperti apa ya. Nanti bisa dilihat kemiringan tulisannya ya, miring ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang ya. Kemudian tiga daerah dalam tulisan ya, ada tiga zona ya. Nanti bisa dilihat di halaman 41. Kemudian ada ukuran huruf ya. Ada orang kalau nulis itu kecil-kecil sekali gitu, ada yang besar-besar ya. Nah, saya kira ini bisa dilihat di halaman 47. Kemudian bentuk huruf ya. Bentuk huruf ada yang menggelincir raya, ada yang Latin dan seterusnya ya. Kemudian di bab 2 itu faktor pendukung dalam grafologi ya. Misalkan coretan awalnya gimana gitu ya. Mulainya dari atas atau dari bawah atau seperti apa. Nah, ini bisa dilihat di halaman 55. Kemudian coretan akhirnya ya. Ini yang dituliskan ya, itu seperti apa ya di coretan akhirnya. Kemudian tanda baca ya, tanda bacanya ini kelihatan apa tidak dan sebagainya. Saya kira menarik sekali. Ya. Ada I don't and to bar ya. Terus ada yang bagian itu unsur grafis khusus. Kemudian ada latihan. Nah, nanti bisa dilihat ya seperti apa latihannya di halaman 63. Kemudian di bab 3 itu analisis emosi dan perasaan dalam grafologi. Jadi emosinya kayak apa sih dan perasaannya. Nah, nanti bisa dilihat di tulisan tangannya kayak gimana. Kemudian di bab 4 itu analisis cara pandang diri dalam grafologi ya. Seperti ada tulisannya kapital ya. Variasi lain dalam analisis huruf kapital. Nah, saya kira bisa dilihat langsung. Kemudian di bab 5 itu ada analisis produktivitas dalam grafologi. Ya, jadi orangnya itu produktif apa enggak kalau kerja. Nah, itu bisa dilihat bagaimana tulisannya. Di bab 6 itu analisis interaksi sosial dalam grafologi. Ya. Di situ ada beberapa jenis spasi antar kata, spasi antar huruf, spasi antar baris. Kemudian ada latihan. Nah, ini nanti bisa dilakukan. Kemudian di bab 7 itu analisis tanda tangan dalam grafologi. Di tanda tangannya seperti apa? Nah, ya, karena tidak ada tanda tangan yang sama ya antar orang lain. Nah, itu menunjukkan individual differences ya. Setiap individu itu unik. Artinya setiap individu itu berbeda. Kemudian di bab 8 itu aplikasi grafologi dalam pengembangan karir. Nanti bisa diamati di halaman 93. Di bab 9 itu analisis grafologi klien ya, bagi para psikolog ya. Mungkin bisa dibuka juga ya di halaman 99 ini, analisis grafologi klien. Di bab 10 ketidakjujuran dalam nulis ya. Nah, saya dilihat di halaman 107. Saya kira menarik sekali punya, segera aja diunduh atau dibaca-baca langsung ya, sesuai dengan topik yang ada dalam daftar pustaka di halamannya. Link ada di deskripsi YouTube ini ya. Terakhir silakan di subscribe dan saya doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.